Ya, tadi sudah kita bahas mengenai gaya Lorenz untuk di kawat 1 dan kawat 2. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana atau berapa besar gaya Lorenz di titik D, gaya Lorenz di titik E, dan gaya Lorenz di titik F. Ya, Anda perhatikan di sini untuk di kawat 1. Kawat 1 ini kan tadi berlaku induksi magnetiknya di sebelah kanan silang, di sebelah kiri bulat. Oke. Untuk di kawat di titik D ini ya, di titik D, pertanyaannya di titik D ini ada kawat enggak? Kalau enggak ada kawat, bagaimana ada interaksi gaya Lorentz? Enggak mungkin ada. Jadi gaya Lorentz di titik D itu nol. Ya, kenapa gaya Lorentz di titik D nol? Karena di titik D tidak ada kawat. Di titik D tidak ada kawat, itu jawabannya. Begitu juga di titik E. Jadi gaya Lorentz di titik E yang disebabkan oleh kawat 1 nol. Ya, gaya Lorentz di titik E yang disebabkan oleh kawat 2 nol juga. Kenapa alasannya? Karena di titik E tidak ada kawat. Begitu pula di titik F. Gaya Lorentz di titik F juga nol. Gaya Lorentz di titik F yang disebabkan oleh kawat 2 juga nol, gitu loh. Ya. Coret. F. Loh, ini gimana ini? Gaya Lorentz di titik, oh ya, F ya tadi. Benar ya. Gaya Lorentz di titik F yang disebabkan oleh kawat 1, gaya Lorentz di titik F. Kebetulan F-nya sama ya. Bedakan ini F yang ini. F yang ini merupakan gaya Lorentznya, yang ini F ini titik F, maksudnya gitu ya. Ya. Terus ngerti. Nah, jadi tidak Bapak perpanjang mengenai gaya Lorentz yang ada di titik D, E, dan F.